Halo semuanya, balik lagi bersama dengan aku. Dan hari ini kita bakal lanjut lagi main RL Craft-nya aja ya. Dan ya, jadi di luar sini ini cuacanya ini lagi ya kan kena diamek kan. Ya, aku membutuhkan lava ini cuy. Dar. Jadi di episode kemarin itu kita udah menjelajahi Devil Land ya, dan aku mendapatkan Skuronaut ini cuy. Dan fungsi Skuronaut ini tuh ya, jadi Skuronaut ini tuh bisa di crafting jadi Devil Man Powder. Mati. Oke, jadi tadi sampai di mana? Oh ini dia. Jadi Skuronaut ini tuh bisa dijadiin Devilman Powder, dan Devilman Powder ini tuh bisa dibikin jadi ini. Dia bisa ngerubah cobblestone jadi devil stone, terus gravel jadi devil gravel, block of diamond dia bisa merubah jadi scarlet yang warna merah ini nih, scarlet. Terus glassnya bisa dirubah jadi obscure glass. Dan yang lain-lain lagi di sini cuy, ada banyak banget nih. Tuh. Banyak banget yang bisa dirubah, dan ya, bentar nyalin lagi. Aku kepanasan, kepanasan dong. Kedinginan maksudnya gitu cuy. Dan di off camera kemarin itu aku sempat ngebikin AFK fishing di bawah sini. Nah, ini masih belum tak hias-hias, soalnya ini cuma AFK fishing sementara. Karena nantinya aku bakal coba buat pindah base lagi yang lebih luas gitu cuy, soalnya ini ya sempit gitu kan, jadi ya ini untuk sementara doang. Dan di sini aku make iron fishing rod, ya iron fishing rod buat ngebikinnya. Iron fishing rod itu kita cuma butuh stick iron sama string ya, tapi di sini iron fishing rod itu kalau aku pakai buat mancing itu aku bakal ngedapetin kayak gini-gini doang ya, kayak ikan-ikan gini nih, ikan-ikan ini nih, ini tuh bisa bikin jadi raw fish fillet. Terus raw fish fillet ini bisa dibakar dan menjadi ini nih, cooked fish fillet ya. Ya tapi ya lumayan sih. Jadi setelah aku mengetahui hal ini barang-barang yang aku dapetin kayak gini nih, jadi aku coba buat ngebikin wooden fish yang biasa, dan aku mendapatkan barang-barang yang normal. Nah ini aku dapat barang-barang yang normal kayak di Minecraft vanilla biasa kalau aku pakai wooden fishing rod. Terus wooden fishing rodku hancur karena aku terlalu lama AFK, dan aku lupa kalau aku nggak memiliki mending di wooden fishku. Terus di sini ada beberapa enchantment, ada appelling satu, terus ini ada knockback sama endowment, nggak tahu itu apa, endowment. Iya, putih amat. Terus ada freezing satu, ini buat apa sih? Slowness, mining fatigue, ya aku gak tau itu buat apa. Terus ini ada sharpness sama advance knockback satu, dan yang terakhir ini mending safeguard. Wow, aku gak tau safeguardnya ini apaan, tapi ya sudahlah, yang penting ini mending. Tapi untuk sekarang aku gak bakal masang terlebih dahulu mendingnya karena ya aku masih belum terlalu butuh mending ya kan. Dan untuk nether starnya kemarin yang aku dapetin kemarin itu ini tak bikin jadi waystone dulu untuk sekarang ya, karena untuk sekarang aku lagi butuh waystone buat ditaruh di base baru nantinya ya. Jadi ya ini tak bikin jadi waystone dulu. Dan di sebelah sini aku juga udah ngebikin ini nih, heavy arrow quiver, jadi dia bisa nyimpen arrow sampai 9 stack. Jadi ini buat nampung arrow-nya, dan kalian bisa lihat di belakang sini tuh, wow, kayak tas gitu loh, tuh kan. Lalu di sini juga ada sunglass yang aku temuin kemarin pas jalan-jalan di dungeon-dungeon gitu cuy. Tapi ini bisa dibikin juga enggak sih? Oh, bisa dibikin ternyata. Ini spectral shield. Membutuhkan block of diamond atau block of emerald sama disintegrate
creation tablet. Dan buat bikinnya, oh gampang-gampang ternyata. Gampang ternyata. Ternyata gampang bikinnya cuy. Terus ini aku bakal pakai di sini dan kok aneh ya? Enggak. Kalau enggak cepat. Jadi, aku pengen coba buat ngebikin armor yang bisa menurunkan suhu cuy. Jadi aku pengen coba ngebikin apa sih namanya, yang ini ya. Oh yang ini, benar-benar. Jadi aku pengen bikin ini nih, armor ini, dan ini tuh membutuhkan warming linear material itu 24 ya, 24 kan. Terus buat ngebikinnya itu kita memerlukan heating goo, dan buat ngebikin heating goo kita memerlukan slime sama magma block, magma cream. Oke, magma cream kayaknya aku ada sih, magma cream. Oh ini slime ada 41, sip. Oke, slime ada 41 ya, magma creamnya cuma 3. Terus ini tak jadiin magma cream, habis itu ini tak jadiin magma block, dapat 5. Terus magma block ini tak jadiin kayak gini, jadi tinggu. Nah dapat 10. Ya aku kekurangan ini magma block. Aku membutuhkan magma block ini cuy. Ya. Oke, kita langsung aja bikin warming linear, dapat 6 dan kurang. Kurang cuy. Oh wool. Aku bisa ngebikin string dari wool. Aku baru inget. Nah terus ini jadiin warming linear, dapat 8. Kita bikin jadi ini. Oh pas dapat chest pad warm linear, jadi kita tinggal ngegabungin sama dragon scale chest plate nya ini kayak gini. Warming lining plus 1. Terus kalau kita pakai ini ya, suhunya bakal tetap dingin. Ya, yeah, tetap dingin ternyata. Aduh. Masih kurang ternyata ya. Set. Set. Ini tinggal gabungin dan jadilah. Ya, mungkin aku bisa ke Nether buat cari magma cream terlebih dahulu ya. Jadi ah, ini apa nih? Oke, aku mesti ngeheal dulu nih. Kita ngeheal dulu. Ya armor aku bakal hancur nih, gimana nih? Kalau aku terus-terusan di sini bakal hancur nih armorku. Entar. Ini aku mau coba langsung ambil itu apanya itu, magma bloknya ya. Terus kita bakal langsung balik. Oke, aku berhasil mendapatkan 40 magma shard, dan magma shard ini tuh bisa dibikin jadi magma block. Oke, aku mesti pakai ini nih. Kampaknya tiba-tiba langsung hilang. Oh bentar. Mumpung masih ada di Nether dan masih sepi ini, aku bakal ngambil ininya nih. Iya. Bentar. Ya udahlah, langsung balik aja dah. Ribet cuy, gak bisa. Ya udahlah, kita langsung aja ngebikin ini ya, biar nggak kedinginan cuy. Heating goo masih sempat, mantap. Terus kita langsung aja ngebikin warming linear ya, dapat 10. Ya masih kurang cuy. Ntar
ini tak bikin jadi ini, terus kita bakal langsung bikin. Nah, kita tinggal ngebikin celana sama helm ya, helm. Yap, udah. Terus kita pasang ke sini. Oke. Terus sininya kita pasang. Oke. Udah. Dan kita coba keluar apakah masih kedinginan. Oke, enggak ya. Enggak ya. Oh, oke. Aman. Aman cuy. Daripada hancur gitu kan. Mending tak pasangin ini mending. Mending aja cuy. Nah, daripada hancur mending ini tak pasangin mending kayak gini nih. Ah, ya udahlah. Mendingnya tak pakai buat ini aja dulu dah. Nanti kalau dapat mending lagi kita pasang ke chest plate-nya terus ke helm ini. Nah, itu. Nanti aku bakal coba buat AFK fish lagi biar dapat mending lagi cuy. Ya, oke ya, jadi ini armorku udah ada ininya, warming liningnya semua, dan ini aku udah enggak bakalan ke dinginan lagi cuy. Oke, aku mau ngambil beberapa enchantment respiration aqua affinity. Ini kayaknya ditaruh di helm lumayan sih, tapi aku lebih milih ini dulu. Kok multi-shot sih? Infinity mana? Oh, ini infinity udah ternyata. Ya udah, langsung aja kita bakal ngenchant bow ini nih. Soalnya ini belum enchant. Ya, salah. Kita bakal enchant jadi power 4 lumayan. Power 4 laser flame. Oke. Habis itu kita bakal gabungin sama bentar, ini taruh sini dulu. Kita gabungin ini dulu. Terus kita gabungin ini. Terus tambah ini. Ya bisa. Gak bisa kah? Tidak bisa cuy. Oke lah. Yap, udah ada enchantmentnya sekarang. Flame bow ya. Kita coba ini nih. Dark name. Oke, sekarang tinggal tunggu malam. Terus kita bakal coba buat cari moroknya cuy. Ini sambil nunggu malam aku bakal coba buat jalan-jalan dulu gitu kan. Kita coba lihat-lihat di sini nih. Yang belum tak jelajahin. Oh iya, aku mau kabur. Kita bakal keliling-keliling cari moroknya. Soalnya aku gak tahu ini morok itu nge-spawnnya itu di mana gitu cuy. Jadi kita bakal coba keliling-keliling random-random gitu lah ya. Siapa tahu ketemu gitu kan. Kita menuju ke tempat yang belum pernah tak jelajahin. Ini sebelah sini ya. Oke, kita bakal coba ke sana. Apaan tuh, kok ada kebakaran? Kok ada kebakaran di sini? Dragon. Dragon kah? Iya, dragon cuy. Lagi tidur cuy, dragonnya. Oh, ini belum tak ini. Ntar, ini tak kasih tanda dulu dah. Kemarin aku gak lihat ada dragon di sana. Dragon. Kita coba tandain aja dulu. Yaudah, ini udah tak tandain. Ini itu naganya lagi tidur sih. Itu kan lagi tidur sih. Kita coba serang sekali ya. Lagi tidur sih. Eh, ini apa sih? Kok ngeganggu banget itu. Matikan. Ini dragonnya nih. Eh, gak sengaja. Ntar. Mumpung naganya lagi tidur gitu kan, kita coba langsung aja. Oke, berhasil. Mantap sekali. Kita coba parkirin di sini aja dulu. Yosh. Berhasil cuy. Langsung aja kita bakal ngambil dagingnya. Kulitnya maksudnya. Oke, dapat apa nih? Dapat 25 red dragon scale. Oke. Udah gak ada apa-apa lagi. Oke, aku masih belum menemukan keberadaan morok di sini cuy. Dan hari udah mau
terang lagi di sini. Wow. Susah banget cari morok. Oke, aku malah menemukan makhluk es di sini, cuy. Oke, sekali hit mati. Ya sudahlah. Ini gak nemu-nemu moroknya. Kemana coba moroknya? Oke, akhirnya. Itukah? Apakah itu morok? Bentar. Beneran cuy, itu morok cuy. Oke. Kita samperin. Oke, akhirnya setelah sekian lama aku menemukanmu. Oke. Mau, langsung. Sini. Ya, kasih makan. Ntar gak bisa ya? Oke, jadi di sini ternyata aku salah ngebawa treatnya coy. Ini aku malah ngebawa ini nih, brute treat. Dan buat nge-timing ini, apa ini namanya, tadi moroknya itu kita memerlukan dragon treat, tapi aku malah bawa brute treat buat nge-timing si moroknya. Jadi tadi tidak berhasil gitu kan. Moroknya masih ada di sekitar sini kalau nggak salah. Gini aja checkpoint. Nah, kita langsung aja balik ke sini. Nah, habis itu kita bakal ngebikin dragon treatnya. Ternyata tadi aku salah bawa ini brute treat malah. Ya sudahlah. Ini ada emerald. Oke. Terus aku membutuhkan tulang di sini cuy. Oke, ada. Terus kita bakal langsung aja ngebikin dragon treatnya. 1, 2, 3, oke, 12. Nah, sip. Dan kita langsung aja buat kembali ke tempat tadi cuy, checkpoint. Nah, sip, lanjutin lagi, mantap. Kalau kayak gini kan lebih enak gitu. Tadi malah salah bawa ini gitu kan, padahal udah nemu moroknya gitu loh. Kalau kayak gini kan malah nyari dua kali gitu kan. Oke, akhirnya aku menemukan morok lagi di sini coy, dan aku kedinginan sih. Dan semoga aja ini berhasil ya, karena tadi aku salah ngebawa treatnya. Ini semoga aja berhasil nih. Berhasil kah? Berhasil cuy. Oke. Kita turun. Oke. Kita bakal ngasih saddle ke moroknya. Terus kita kasih bentar. Udah masuk cuy. Bentar. Aku mau coba ganti ini dulu. Tadi aku mau bawa kan, oh ini nih, golden bed armor. Sini. Ini bakal tak ganti jadi golden bed armor. Nah, kayak gini. Terus untuk moroknya. Nah, ini udah ada nih. Oh, ini mesti di ini dulu. Salah. Oke. Kita masukin dulu, terus kita masih bakal ngetaman ini. Apa ya, apakah sudah terisi? Satu lagi. Sip. Summon. Yoi. Oke, langsung aja kita bakal pasangin armor, terus nisit pasif. Nah. Yoi, udah armor cuy ini cuy. Ini kalau aku naik, wah gede banget. Gede banget cuy. Sumpah gede banget. Terus ini tuh lebih cepat daripada yang rock gitu kan. Tuh, lebih cepat cuy. Wow. Gede banget cuy. Oh, darahnya. Lihat nih, darahnya nih. Darahnya banyak banget, sumpah. Yoi, akhirnya aku menemukan morok di sini cuy. Wow. Aku mau coba lihat skillnya nih, apakah
dia bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja dulu untuk episode kali ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and hit subscribe button ya. Dan ya, sampai jumpa di next video. See you next time. And bye-bye.